Dengan informasi lain, berhari-hari banjir yang melanda wilayah Jawa Tengah belum juga surut. Akses satu-satunya jalan Purwoda di Kudus terendam banjir. Banjir kali ini yang terparah sejak 32 tahun terakhir merendam ribuan rumah di Demak. Evakuasi warga terus dilakukan petugas akibat banjir yang merendam hampir seluruh desa di Kecamatan Demak Kota. Aktivitas warga lumpuh total. Banjir kali ini yang terparah sejak 32 tahun terakhir. Status darurat bencana ditetapkan 14 hari ke depan. Jalan Purwoda di Kudus di Tanjung Karang, Kudus, Jawa Tengah terendam banjir sepanjang 2 km. Sejumlah motor mogok lantaran nekat menerobos banjir. Banjir terjadi sejak pekan lalu dan semakin tinggi. Berpacu dengan waktu, perbaikan tanggul kiri Bendung Kelambu di Desa Bugel Grobogan terus dikebut. Dikhawatirkan banjir susulan saat hujan deras mengguyur. Perbaikan bersifat darurat dengan mengangkat dan menata karung berisi tanah untuk memperkuat tanggul. Di Semarang, banjir belum sepenuhnya surut. Permukiman warga hingga sejumlah tempat ibadah masih terendam banjir. Warga pun terpaksa mengungsi ke lantai dua masjid. Banjir di Semarang sulit surut akibat berada di cekungan dan perbatasan dengan pantai utara Jawa. Tim Liputan Amisya TV melaporkan.